Hai, bertemu lagi bersama saya Ain Anissa. Hari ini saya nak pakai ini eyelash extension. Saya akan cuba pakai sendiri. Tapi tak tahu jadi ke tak jadi. Saya kat sini saya ada 3 type. Yang pertama yang biasa punya one layer. Ini Jasper tak ada 20D, 30D lah. Yang ini 30D. 30D dia agak tebal sikit. Kita tengok eh. Agak tebal sikit. Yang ini 20P. 20P dia biasa. Disebabkan kita first time nak pakai, saya rasa saya pakai 20P dululah. 20P tak pandai pakai, nanti macam mana. Saya selalu memang ada pakai, tapi saya pakai yang kita panggil orang buat lah. Tapi setiap kali pasang, untuk sepasang mata lebih kurang kos RM50 ke RM70, tengok kedai lah. Okay. Actually sis pilih ni dekat Shopee, dekat TikTok pun ada, tapi kat TikTok harga dia lebih kurang RM15 ke atas. Untuk Shopee saya dapat harga ni RM2.50 satu. Wah, sangat berbaloi eh. Boleh try. Saya try pakai yang 20P, 20D. Bermakna dia agak tebal juga. Tapi tak setebal yang inilah. Yang ini lagi tebal. Yang ini kita belajar yang biasa dulu. Kalau dah pandai baru kita pakai yang tebal. Ini pun pada saya agak tebal jugalah. Okay, kita try buka. Wah, agak susah ni. Boleh buka pula. Okay. Dalam dia macam ini, boleh tengok. Agak tebal jugalah. Bismillahirrahmanirrahim. Actually ini dia satu set. Dia ada ini untuk letak dia punya gam. Gam dia akan letak dekat dalam ini. Ini dia punya sepit nak pasang nanti. Ini untuk bulu mata punya. Bila kita dah siap nanti, kita macam-macam ni supaya dia tak lekat gam dia. Ini maybe untuk tarik bulu mata macam ni. Ini nama tweezer eh. Tweezer. Dia juga ada bagi ini untuk letak bawah mata. Tapi sis ni dia alahan dengan jenis-jenis tampal-tampal ni memang tak boleh. Jadi tak pakailah. Bismillahirrahmanirrahim. Sis cuba eh. Jadi tak jadi nombor 2. tapi sis try. Bismillah. Kita letakkan gam dulu. Ni ada cermin eh. Ni cermin ni dia kanta pembesar. Saya memang suka pakai ni sebab kalau kita pakai bedak ke apa dia nampak besar kan. Sis try pakai yang sedang ni. Actually tak pernah pakai. Tak pernah pakai sendiri. Ni kita try mana-mana sebab sis tengok dekat TikTok orang tu pakai macam senang je. Oh, why not kita pasang sendiri kan? Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana? Kita try. Macam boleh. Kita try. Kita ambil satu-satu. Dia macam dia nipis je. Sis pun memang tak ambil yang tebal-tebal sebab kita tak biasa pakai kan. Bukan tak biasa pakai, kita biasa pakai tapi kita tak biasa pakai sendiri. Selalu kita panggil orang buat.
Boleh? Harap lekat lah. Tengok. Baru tiga. Kita buat lagi. Oh, agak pedih sikit eh. Aduh. Macam boleh. Kita teruskan lagi. Nampak tak? Ah, tapi baru separuh lah sepasang. Agak pedih juga lah dia punya gam. Sis tak boleh tebal-tebal sangat sebab takut nanti over kan. Orang kata macam aduh. Ada pedih sikit eh. Sebab kita tak biasa pakai sendiri. Gam dia agak. Abang tolong mama ambil kain. Nanti tengok master sis dah berair dah. Kita tak biasa pakai kan. Gam dia agak pedih ya. Aduh. Mana ya? Ayah jumpa kawan. Abang tidur macam. Abang tidur dengan adik eh. Kepi kakak. Oh. Ingat macam senang eh. Tak sesenang yang disangka. Agak pedih juga eh. Dia punya gam. Dah macam dah nangis pula. tak apa. Ada usaha kan pasti berjaya. Kita try lagi. Boleh-boleh nampak. Sis pakai yang tak obvious sangat, tak tebal sangat. Tapi dia nampak jugalah. Lepas dah rosak satu, saya salah tarik. Abang pergi tengok adik, bang. Dia kacau mama. Okey. Nampaknya sebelah dah macam nampak cantik juga eh. Tapi tak biasa pakai. Tengok. Air mata meleleh dah. Sebelah sis rasa okey. Tak perlu tebal lagi. Kiri sudah. Aduh deh. Sebetulkan kaki dulu. Kita pakai belah kanan dulu. Walaupun tak macam kat kedai tu kan. Kat kedai kan cantik kan. Main dia buat kan. Kita biasa-biasa je sudah.
Lagi satu, tweezer ni tajam tau. Hati-hati. Jangan kena kata cucuk di mata korang. Ni pun anak sis sibuk tengok ni. Tapi jauh-jauh sikit lah. Sebab mama dia ni tak expert pun. Baru nak try pakai-pakai kan. Habis air mata semua keluar eh. Actually pakai eyelash extension je. Tapi air mata semua keluar. Abang pergi tengok adik yang kacau mama sini. Adik nak pergi kat bilik. Tak apa, adik tengok handphone dulu. Tu anak saya dua orang ya, ada lelaki yang ada kat rumah ni, kakak ada dekat asrama. Ni nak kerja dengan kacau saya. Kacau je mama dia buat apa. Kalau mak cabut. Adik nak tidur. Tak, nanti nanti adik bangun. Cakap adik lah. Esok sekolah bang. Tadi anak saya cakap, dia kata, esok cikgu cakap tak sekolah dia tu. Saya pergi tanya cikgu dia. Cikgu kata, sekolah je macam biasa. Pandai-pandai dia buat cerita. Saya rasa budak-budak ni kadang-kadang dia demut dia. Nampak macam berjaya. Walaupun bulu mata ni tak tebal, tak apa. Tapi saya rasa dia cantik je. Pada sis lah kan. Kalau orang cakap, wah ini tak boleh buat sembahyang lah, apalah. Itu pada individu. Kalau you rasa nak pakai, you ada masa yang lebih, you boleh pakai. Kalau tak nak pakai, you jangan ban orang lain. Simple. Jadi, dia ada je remove dia. Si mama daripada dulu suka tengok warna cantik. Dan kita suka nak jadi cantik. Walaupun kita biasa-biasa je, tapi kita kata orang perempuan, biasalah perempuan. Dia macam dia nak lebih sikit lah. Dia ada inisiatif untuk dia rasa wah dia apa, dia confident dengan diri dia sendiri. Ni kita cek celup lah. Dia tak nampak dah ni. Okay, nampak cantik. Dia masuk ni eh. Masuk gam dia pedih sikit. Ada orang dia tahan, dia okay lah. Tapi maybe sis tak berapa pandai sangat buat first time pakai kan. Tapi kalau buat kat kedai tu dah biasa dah. Ini kata orang tu. Pakai sendiri. Dia tengok. Nanti kalau ambil gambar, dia lagi nampak eh. Sebab ini kalau ambil pakai ni, saya rasa tak nampak sangat. Sebab dia tak berapa tebal kan. Sebab dia tak naklah nampak macam doll sangat tu kan. Nampak no fake. Kita boleh tambah satu lagi dekat belakang. Tadi terletak gam ni banyak. Dah sayang lah. Sebab actually gam ni kita boleh pakai banyak kali. Tapi kalau dah keluar daripada botol dia, dah tak boleh pakai lagi lah.
Ish, tak boleh. Sengit. Cucuk pun tak dapat dah. Sebab takut cucuk mata kan. Kita pakai jari tangan dia senang. Okey. Mata sudah boleh gair dah. Tapi wah, alhamdulillah. Sis rasa nampak cantik juga ah. Mungkin ni tak nampak sangat, nanti sis ambilkan video bagi rapat sikit. Baru nampak. Okay, sampai di sini saja video saya. Jika suka dengan video saya, please subscribe, like and share. Bye-bye. Boleh cuba tau. Boleh kat Shopee je. Actually, pasangnya tak lama pun. Boleh cuba. Sis pun baru first time pakai ni. Bye.